Sok ganteng pakai filter aja bangga. Emang aku ganteng kok guys. Kamu kali itu yang kesehariannya selalu memakai filter. Kalau aku real, sorry ya kita nggak level tahu. Strawberry, mangga, nanas, sorry nggak level. Mending aku makan emoji aja guys. Pertama ada mie goyeng. Ini mie langganan aku guys. Minyak kecapnya berasa banget, telurnya setengah mateng guys. Selanjutnya aku mau makan cepi, cepi, cepi. Selanjutnya blackberry, boli, boli, boli. Yang terakhir cetol belly. Sangat gemoy seperti aku. Dasar sok merasa sultan, kalau lo berani makan ini. Gak mampu kan? Oh, oke. Okay. Kira gue takut apa? Aku punya hotdog nih. Mahal nih hotdog dari Jerman. Selanjutnya aku mau makan pizza. Pizza, pizza Italia guys. Yang terakhir ada kentang Amerika dari kota California. Dia dari kentang pilihan ini. Bikin malu Indonesia, sok imut kayak comberan. Komen dia membuat aku sedih merana dan berderaikan air mata. Padahal aku nggak sok imut guys, makan aku biasa aja kok. Ya udah kalau gitu aku makan emoji buah mahal kiriman dari Ibu Puan. Yang pertama ceri segar. Kalau yang ini namanya apel. Yang terakhir jeruk, buah favorit aku. Sekarang hatiku menjadi senang kembali. Lihat dia makan, nafsu makan jadi hilang. Gak berselera. Kalau kalian gak suka dengan videoku dan merasa kalian gak berselera makan, kalian gak usah nonton guys. Aku tidak memaksa kalian kok untuk menonton videoku. Dan kalian juga jangan berkomentar buruk begitu dengan aku. Aku juga punya perasaan guys. Ya udah deh, untuk menghibur diri hari ini aku mau makan emoji yang di atas ini aja lah. Yang pertama aku mau makan buah mentega. Apakah mentega yang di rumah kita berasal dari buah ini ya guys? Kalau di tempat kalian itu namanya apa? Selanjutnya aku mau nyobain peti yang gosong ini. Maklum dia habis kelamaan nih kena sinar matahari. Terakhir kita nyobain ini makanan Cina. Wah ternyata dia kayak tahu gitu guys. Cuma gimana dia bikin tahu ini menjadi hitam ya? Aku suka kok konten kakak. Soalnya menghibur dan aku nonton setiap hari. Semangat kakak. Oh, terima kasih banget ya. Ternyata di antara yang menghujat masih ada yang menyukai videoku. Aku sangat terharu guys dan sangat-sangat gembira. Terima kasih ya buat kamu yang selalu menonton aku setiap hari. Tanpa kalian yang menontonku, aku bukan siapa-siapa guys. Untuk merayakan kegembiraan aku hari ini, aku dapat kiriman dari teman aku guys. Isinya makanan, unik gitu. Kalian pasti sangat penasaran kan isinya apa? Ini dia, bungkusannya kecil seperti buku gitu. Ya udah kalau gitu mari kita unboxing. Nah, ini isinya guys. Aku nggak tahu juga sih ini apaan. Warnanya hitam gitu guys. Isinya banyak, ada 12 biji sini. Oh iya, terima kasih ya buat teman yang mengirimkan aku ini. Pokoknya aku hari ini sangat gembira dan senang guys. Kalian pasti penasaran kan sama rasanya gimana?
Jangan lupa nonton di video selanjutnya ya. Makan gitu amat, perut gua mual, mau muntah. Aku minta maaf ya guys kalau sudah bikin kalian gak enak sama konten aku. Kalian mau muntah, kalian mual. Ya mau gimana lagi guys, kontenku kan memang barbar. Kalau kalian gak suka, cukup skip aja guys. Tidak perlu berkomentar buruk dan menjelekkan aku begitu, kan aku jadi sedih. Sekali lagi aku minta maaf ya guys, maaf aku. Ya udah guys, aku mau makan emoji ini aja lah. Yang ini pare guys, tapi dia udah jadi kue. Tenang guys, dia manis kok, nggak pahit kayak omongan netizen. Lalu yang ini pelangi, dia berubah menjadi kue lapis. Rasanya manis guys, seperti saat dia muncul di saat hujan turun. Yang terakhir bolus sisa 2 hari kemarin guys. Tenang guys, rasanya masih enak kok ini. Orang susah, bajunya cuman itu-itu doang. Iya sih guys, bajuku gak sebanyak orang-orang itu. Dan juga gak branded. Maaf ya guys kalau kontenku bikin kalian bosan. Karena bajuku cuman itu-itu doang. Aku bukan orang yang punya banyak baju dan branded gitu guys. Jadi sekali lagi maaf ya. Ya udah guys, kalau gitu kita makan emoji aja deh. Di sini ada apel dari Fuji. Ini agak kecoklatan karena dihabis berjemur di pantai selatan. Tapi masih enak kok guys. Nah, kalau yang ini pisang kemerun. Dia agak hitam gitu guys, mungkin habis kejedot apa gitu yang ketahu aku deh. Ukurannya juga lumayan gede ini. Yang terakhir ada bayi tomat. Dia baru aja dilahirkan guys. Dia berasal dari Chile ini. Semoga segera dicepat bikin malu aja ini orang. Bikin malu aja, nggak usah bikin video lagi. Gak guna di snack video. Snack video, keluarkan dia. Wah, sesat. Kok kalian menghujat aku sih guys? Padahal kan aku hanya menghibur. Apa salahku? Kenapa kalian begitu tega dengan aku guys? Kan aku jadi sedih. Ya udah deh, daripada aku bersedih lebih baik aku makan coklat Belgia biar aku tenang kembali. Enak guys. Selanjutnya aku mau makan tongkat. Terakhir aku mau makan mata. Setelah makan manis-manis akhirnya aku jadi bahagia lagi. Orang miskin pasti gak mampu makan ini. Kenapa sih guys kalian selalu menghina dan mengejekku? Padahal kan aku gak mengganggu kalian. Tapi kalian selalu aja menghujat diriku. Kalian sungguh tega terhadap diriku guys. Ya udah deh, mending aku makan anggur California nih guys. Yang ini jeruknya dari Florida. Ini alpukat dari Madagaskar guys. Gak apa-apa ya walaupun udah hitam. Mungkin dia terbakar sinar matahari ini guys. Sekarang aku jadi bahagia kembali. Muka keelok kayak ke... sungguh tega guys. Kalian jangan contoh dia ya. Daripada aku bersedih, lebih baik aku makan emoji yang di atas ini guys. Di sini aku punya jantung pisang. Dalamnya ada bunga nih guys. Sepertinya ini harus aku kupas dulu ini guys. Wah. Selanjutnya aku punya Carolina Reaper nih. Tuh. Pedas, hot guys. Sama seperti omongan yang ngatain aku kayak tadi. Buahku yang terakhir manggis guys. Kulitnya ini sangat sehat guys. Makanya banyak banget nih diekstrak orang nih jadi kapsul.